semua, apa kabar nih kalian? Kita ketemu lagi di Kimu Channel. Tak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 memukul keras semua sektor, tak terkecuali para pelaku usaha mikro kecil menengah atau singkatnya UMKM. Menariknya teman-teman, para pelaku UMKM ini tidak pasrah dengan keadaan saat ini, tapi justru terus berinovasi menciptakan peluang di masa pandemi. Salah satunya yang Rachel datengin ini, UMKM Dapur Aisyah namanya. Permisi, selamat siang Bu. Selamat siang, mari. Bu, wah apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat. Asik sekali. Nah guys, jadi ini dia Ibu Mila, pelaku UMKM Dapur Aisyah yang semangatnya keren banget, pokoknya patut untuk dicontoh. Nah Bu, kita kan pengen main ke tempat Ibu karena penasaran nih yeah. sama keripik-keripik Ibu, sama produk-produk Ibu nih. Kira-kira di Dapur Aisyah ini ada produk apa aja Bu? Jadi kami ada produk dari olahan ikan seperti sambal roa, ada juga abon, ada ini keripik. Perkedel Nike ya, okay. crispy. Biasa kan kita makan basah, ini berupa jadi sudah kering dia, bisa dibawa kemana-mana. Oke. Okay. Ada keripik juga, ini simore dari Hanakatsuo. Oke. Okay. Hanakatsuo ikan cakalang ya, yang ikan kayu, ikan serut. Oh iya, iya. Biasa dibikin. Kita kan makan itu mungkin lebih banyak diekspor ke Jepang. Orang Jepang dan Korea yang lebih banyak mengkonsumsi itu, sementara kita adalah produsennya. Aha. Nah, saya ingin mengoptimalkan juga itu, tapi berupa snack. Ada berupa keripik Hanakatsuo, dan okay. ini juga dibikin seperti bepang, tapi pakai ikan yang tadi juga. Okay, dan ini keripik bakso cakalang. Oke, dari ikan juga ya? Dari ikan juga, dengan mengoptimalkan berbagai macam dari bahan baku dari ikan, tapi dibikin jadi snack. Oke. Jadi snack bergizi. Dan yang paling produk unggulan dari kami yaitu sekarang ini ya, keripik kelapa. Keripik kelapa, wah menarik nih, keripik kelapa. Iya, dari daging buah kelapa. Oke, asli dari kelapa? Iya, asli. Dari daging buah kelapa. Diolah. Oke, wah ini makin penasaran nih saya, soalnya ada dari ikan mulai sampai buah-buahan pun Ibu olah jadi snack ya. Iya. Kelapa keren juga Bu, boleh nggak nih saya lihat proses produksinya? Oh iya, boleh. Boleh, asik. Iya. Oke deh, gimana Bu? Mari. Oke. Wah, ini unik banget guys. Buah kelapa dibikin jadi keripik. Dan beruntungnya, saya bisa inti persep snack ini sama Dapur Aisyah. Oke deh, kalau gitu, yuk kita mulai bikin keripik kelapanya. Bahan yang harus kita siapkan adalah kelapa, tepung terigu, telur, gula pasir, air, dan santan. Step pertama, kelapa kita potong tipis-tipis. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita bikin adonannya. Pertama, masukkan tepung terigu, tambahkan gula pasir, air, dan santan. Dan terakhir, jangan lupa masukkan juga telur. Lalu diaduk terus sampai semua bahan merata seperti yang kalian lihat ini. Lanjut, kelapa yang sudah kita potong tipis tadi, kita campurkan dengan adonannya. Pastikan semua sisi kelapanya ini terbalur adonan dengan baik. Kalau sudah, tinggal panaskan minyak dan goreng deh. Gampang banget ya. Oh ya, saat menggoreng, perhatikan apinya juga guys. Jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Bagian yang menggumpal juga harus kalian pisah-pisahkan kayak gini nih teman-teman. Dan kalau warnanya sudah kecoklatan, itu tandanya keripik kelapa sudah matang, siap diangkat dan ditiriskan. Step terakhir, tinggal memasukkan keripik kelapa ke dalam kemasan. Nah guys, ini dia nih yang udah jadi, yang kita goreng tadi. Kalau dari bentukannya sih, ini tipis, kelihatan garing banget ya. Saya jadi makin penasaran nih, kira-kira gimana nih kelapa dijadiin keripik. Menarik banget, ini namanya keripik kelapa badonci. Wah, cobain yuk. Wah. Wah gila sih, asli guys sumpah, ini unik dan enak banget, ini serius ya nggak bohong. Karena buah kelapanya itu masih berasa banget, manisnya dapet, fresh-freshnya dari kelapanya juga masih berasa. Terus yang bikin unik, garing guys, wah keripik, bener-bener keripik kelapa yang enak banget Bu, enak Bu, sumpah.
Makasih. Enak, enak. Wah, Bu, ini unik banget nih, Bu. Kira-kira kalau boleh tahu, Bu Mila udah mulai serius bikin usaha ini sejak kapan? Kalau usaha yang lain dimulai sejak tahun 2017 akhir. Cuma fokus untuk keripik kelapa itu saya mulai di akhir 2019 dan launching ke pasaran itu di awal sekitar bulan Februari 2020. Oh, okay. Oh, berarti lagi pandemi-pandemi tuh ya? Ya. COVID-19? Iya, betul. Oh, oke. Okay. Nah, idenya dapat dari mana tuh, Bu? Saya berpikir nih, di Sulawesi Utara kan banyak kelapa. Selama ini yang saya lihat pemanfaatannya itu masih kalau yang muda dimanfaatkan untuk kue basah, kelapa retak. Yang tua sebagai minyak kelapa atau VCO. Saya pikir saya memanfaatkan di antaranya, kelapa yang mengkal. Oke. Jadi Ibu, bahan dasarnya kelapa mengkal? Iya. Terus Bu, produk-produk Ibu ini dipasarin kemana aja, Bu? Untuk sekarang sudah ada di seluruh toko oleh-oleh yang ada di Manado, beberapa supermarket, dan insya Allah awal tahun mau ke retail modern yang nasional. Oke, keren. Ada sosmednya mungkin supaya kalau misalnya ada yang pengen pesan lewat sosmed gitu kan? Oh iya, pesan ada. Online. Instagram, Dapur Aisyah, _ oleh-oleh Manado, dan ada Facebook, Dapur Aisyah. Dapur Aisyah. Dapur Aisyah, _ Manado, Facebooknya Dapur Aisyah. Nah Bu, kira-kira Rachel boleh nanya nggak nih Bu? Apa tuh? Untuk omsetnya Ibu, gimana nih kira-kira? Alhamdulillah selama pandemi tetap bisa bertahan sekitaran, malah naik ya. Sekarang sudah sekitaran 20 sampai 25 juta per bulan. Oke. Malah di pandemi itu lebih naik omsetnya? Iya. Oh, wah keren banget ya. Nah kalau untuk price-nya dari harga berapa ke berapa nih Bu? Untuk yang keripik kelapa Badonci ini sangat terjangkau ya. Satu packingan ini dengan berat 100 gram, harga ecernya itu Rp20.000. Rp20.000, Rp20.000 aja guys. Kalian udah bisa dapetin keripik kelapa yang unik nih. Kalau di Sulut baru Ibu kan yang bikin keripik kelapa. Nah guys, jadi ini wah benar-benar eksklusif dan unik juga. Terus Bu, kira-kira kalau Rachel boleh tahu nih, untuk tetap memproduksi produk-produk Ibu di tengah pandemi ini kan gak mudah juga ya. Karena banyak pelaku-pelaku UMKM yang justru malah bisnisnya anjlok gitu. Nah kalau untuk Ibu, gimana Bu? Bisa mungkin ceritain? Semua selama pandemi memang berdampak ya. Saya juga awal-awalnya memang penjualan di toko oleh-oleh yang secara offline ya, turun sampai 80%. Oke, jauh juga ya. 2-3 bulan itu saya mulai beradaptasi, kayaknya saya pikir ini waktunya untuk merubah strategi marketingnya. Dari offline itu saya coba ke online. Jadi saya manfaatkan, optimalkan Instagram saya, Facebook, pokoknya main di Instastory-nya apa, pokoknya mengoptimalkan lah begitu. Oke. Jadi Ibu sempat ngalamin ngedrop juga ya ternyata ya pas pandemi. Dan akhirnya sekarang malah memuncak nih. Iya, karena berinovasi dengan produk-produk baru yang saya pikir itu hal yang baru untuk masyarakat. Dan setelah dirasa oleh mereka mungkin cocok, saat pandemi pun penjualan meningkat baik secara offline maupun online sekarang. Keren banget. Wah guys, saya dengerin cerita Ibu Mila sih salut banget ya. Walaupun sempat terpuruk, tapi Ibu Mila tetap terus berinovasi sampai akhirnya ada di titik sekarang. Wah, keren. Oke guys, jadi sampai di sini dulu Torang Cerita kali ini dan nantikan cerita berikutnya cuma di Kimu Channel. Dan oh ya, jangan lupa untuk kalian semua tetap produktif walaupun masih pandemi. Dan buat kalian semua yang mau nyari nih oleh-oleh khas Sulawesi Utara, Dapur Aisyah jawabannya. Dan guys, mumpung ada DP owner, tong bawa lari aja semua. Oke. Nyala apa bunyi ini, ha? Dua, satu, ya. Wah, Bu.